Anton dan Dedi adalah dua sahabat. Mereka sudah menjalin persahabatannya sejak kecil, sejak masih duduk di bangku SMA. Meski karakter mereka berbeda, tapi Anton dan Dedi bisa saling melengkapi satu sama lain. Dedi merupakan sosok pendiam, sopan, dan suka membaca buku. Karena hobinya itulah, dia dijuluki si kutu buku. Sedangkan Anton merupakan pemuda berwajah orientan dan sedikit urakan. Anton mempunyai hobi berolahraga, terutama bermain basket. Setelah lulus SMA, Anton dan Dedi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya bersama meski berbeda jurusan. Dan selang beberapa tahun kemudian, mereka pun lulus dengan nilai yang lumayan baik. Kali ini mereka harus berpisah, karena perusahaan yang mereka tempati berbeda. Meski begitu, setiap satu bulan sekali, mereka menyempatkan waktu bersama untuk berkumpul. Hingga pada suatu hari, tepatnya di bulan Agustus, mereka bertemu di sebuah kafe terdekat. Pertemuan ini sekaligus mengabari kalau Dedi akan segera menikah dengan Widya, teman SMA mereka dulu. Anton, yang mendengar kabar tersebut pun ikut senang sekaligus sedih. Sedih karena dia takut tak bisa curhat lagi kepada Dedi. Tibalah hari bahagia itu. Dedi dan Widya begitu tampak serasi. Senyum manis, pasangan itu selalu menghiasi wajah mereka. Setelah beberapa bulan kemudian, Dedi dipindah tugaskan oleh perusahaannya. Dengan terpaksa, Dedi harus siap dan mau tak mau Widya yang hamil muda juga ikut menemani suaminya. Suasana yang asing itulah yang dirasakan Dedi dan Widya di rumah barunya. Tempat yang tak begitu ramai, karena tempat barunya ini merupakan di daerah pedesaan. Malam itu, sehabis makan malam, Dedi mengangkat telepon dari Anton sahabatnya. Anton mengatakan kalau dia ingin berkunjung ke rumah Dedi. Dengan senang hati, Dedi segera memberitahukannya kepada Widya. Tibalah hari Sabtu, Anton sudah tak sabar lagi ingin berkunjung ke rumah Dedi. Dengan menaiki motornya, Anton segera melaju ke rumah sahabatnya itu. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Itu tandanya, waktu maghrib segera tiba. Anton berniat menambah laju kecepatan motornya. Tapi, tiba-tiba, motornya berhenti di tengah jalan pas suara azan berkumandang. Anton pun menoleh ke sana kemari, berharap ada seseorang yang mau menolongnya. Tapi, itu percuma. Karena kenyataannya, jalannya sangatlah sepi dan gelap. Tak ada lampu jalan satupun yang menerangi. Tiba-tiba, Anton dikagetkan dengan seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun. Rambutnya yang panjang sebahu dengan postur tubuh tinggi semampai. Wanita itu menawarkan teh manis kepada Anton. Dan seperti dibius oleh kecantikan wanita itu, Anton dengan cepat menganggukkan kepalanya. Anton berjalan sambil menuntun sepeda motornya, dan wanita itu berada tepat di sebelah Anton di sepanjang perjalanan mereka. Dalam perjalanan, mereka asik mengobrol kesana kemari. Hingga tak terasa sampailah Anton di rumah wanita itu. Mata Anton tertuju oleh kemegahan rumah berukuran besar ke istana itu. Wanita yang dikenalnya tadi bernama Lastri. Ia mempersilakan Anton untuk masuk. Dan lagi-lagi,
Anton terdecak kagum melihat isi rumah. Tampak berkilauan seperti emas dan dipenuhi barang-barang mewah. Dalam hati Anton bergumam, mana mungkin desa terpencil ini ada rumah semewah ini. Bangunannya buyar ketika Mbak Lastri membawakan secangkir teh hangat untuk dirinya. Tak terasa, mereka pun ngobrol sampai larut malam, hingga Anton lupa tujuan untuk menemui sahabatnya. Tak lama kemudian, akhirnya Anton berpamitan dan melanjutkan perjalanannya kembali, setelah motornya secara tiba-tiba normal kembali dan bisa dinyalakan lagi. Di sepanjang perjalanan, Anton selalu tersenyum dan selalu teringat wajah cantik Mbak Lastri. Rasanya dia sudah benar-benar jatuh cinta kepada wanita yang baru dia temui beberapa jam yang lalu. Di sisi lain, Dedi tampak panik menunggu kedatangan Anton karena sudah hampir seharian Anton belum juga sampai di rumahnya. Perasaannya tak karuan ketika HP Anton tak bisa dihubungi. Tiba-tiba Dedi dikagetkan suara Anton yang mengetuk pintu rumahnya. Dedi kemudian membukakan pintu rumahnya dan dia pun kemudian bertanya kepada Anton. Dengan santainya, Anton menjawab kalau dia sedang merasa bahagia. Karena sudah larut malam, Anton akhirnya menginap di rumah Dedi. Pagi pun tiba. Setelah sarapan, Anton berencana mengunjungi rumah Lastri tanpa sepengetahuan Dedi. Dia hanya beralasan akan keluar menghirup udara segar. Tanpa rasa curiga, Dedi mengizinkan Anton keluar rumah. Tibalah Anton di lokasi tempat di mana dia bertemu dengan Lastri. Tapi anehnya, rumah yang begitu megah tak ditemukan kali ini. Semuanya berubah menjadi area perkebunan. Anton pun coba mengelilingi area perkebunan tersebut. Tampak jauh ada sebuah rumah yang tak berpenghuni. Rumah itu tampak begitu seram dan banyak sarang laba-laba di setiap sudut rumah. Merasa ngeri, Anton memutuskan untuk menjauh dari rumah angker itu. Namun, rasa penasarannya kembali muncul ketika dia mencoba bertanya kepada salah satu warga yang kebetulan lewat. Kata warga tersebut, di daerah sini adalah daerah area perkebunan dan tak mungkin ada rumah seperti yang diceritakan oleh Anton. Anton pun kemudian pulang dengan wajah murung, tapi dia masih saja merahasiakannya dari Dedi. Karena Anton besok akan bekerja dengan terpaksa, dia berpamitan pulang dan berjanji akan berkunjung kembali di hari libur nanti. Satu minggu berlalu, Anton masih saja seperti orang gila yang terus memikirkan Lastri. Dia seperti terkena pelet dari wanita cantik yang ditemuinya tempo hari. Tibalah hari Minggu. Dia berencana menemui Dedi sekaligus Lastri. Karena ada urusan yang lebih penting, Anton terpaksa berangkat dari rumah pukul 8 malam. Belum sampai di rumah Dedi, Anton dikejutkan kedatangan Lastri yang secara tiba-tiba menghadangnya di tengah jalan. Lastri berniat mengajak Anton mampir ke rumahnya kembali. Tanpa pikir panjang, Anton memboncengkan Lastri naik sepeda motornya menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Anton mencium bau bunga setaman dan juga aroma asap dupa. Entah sudah berapa jam mereka ngobrol di dalam rumah. Anton pun larut dalam suasana yang dingin dan sepi malam itu.
Tiba-tiba hasrat Anton tak tertahankan lagi. Ketika melihat Lastri yang memakai baju seksi dan terus menggoda Anton. Anton, yang sebagai laki-laki normal, tak bisa menolak rayuan Lastri. Tanpa sadar Anton melepas bajunya. Begitupun juga Lastri, nyaris tak memakai benang selepun. Mereka berdua pun larut dalam kesunyian malam itu, dalam gelora yang membara. Ketika Lastri berada di pangkuan Anton, tiba-tiba Lastri menjerit kepanasan. Dia langsung berlari dan menghilang entah kemana. Anton, yang juga kaget, segera keluar rumah dan menuju ke rumah Dedi. Sesampainya di rumah Dedi, kali ini Anton bercerita kepada Dedi perihal kejadian yang dialaminya. Tapi anehnya, Dedi mengatakan di daerah rumah barunya itu tak ada wanita yang bernama Lastri. Apalagi ada bangunan mewah di istana. Mereka berdua pun saling bertatapan muka terheran-heran. Satu minggu berlalu, Anton mulai tak fokus. Dia benar-benar sudah dipelet Lastri. Pikirannya selalu terbayang-bayang wajahnya. Pada suatu hari, dia putuskan untuk menemui wanita pujanya itu. Dengan alasan ingin ke rumah Dedi, Anton berpamitan kepada ibunya. Tapi, ibunya merasa ada yang aneh pada diri Anton. Ibu Anton kemudian menghubungi Dedi untuk memastikan Anton baik-baik saja. Di sisi lain, Dedi tampak cemas menunggu kedatangan Anton. Karena sudah berjam-jam, Anton tak kunjung datang. Dia pun kepikiran cerita Anton yang pernah dia dengar beberapa hari yang lalu. Setelah berpikir panjang, Dedi akhirnya memutuskan untuk mencari Anton. Dan dia meminta bantuan ketua RT dan juga warga setempat. Setelah mendengar cerita dari Dedi, Pak RT seperti sudah tahu keberadaan Anton di mana. Beberapa menit kemudian, warga pun berbondong-bondong menuju ke rumah kosong yang ada di tengah perkebunan. Dan benar saja, Anton terlihat bermesraan dengan sosok wanita berwajah menyeramkan. Anton, yang masih terbuai dan tak sadar kalau wanita cantik yang bersamanya itu adalah sosok kuntilanak penghuni rumah kosong itu. Pak RT yang kebetulan memiliki ilmu kebatinan segera membuka dan menyadarkan Anton. Setelah tersadar, Anton pun kaget ketakutan. Ternyata wanita yang cantik itu berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Mukanya hancur penuh darah, dengan kuku di tangan menjulur tajam. Giginya bertaring dengan rambut panjang sampai ke lantai. Makhluk itu pun terbang dengan tertawa yang melengking dan menakutkan. Pak RT dengan suara-suara ayat suci Al-Quran berhasil mengusir makhluk itu. Akhirnya, Anton pulang dengan selamat. Sesampai di rumah Dedi, Pak RT pun menjelaskan kalau dulu rumah itu adalah rumah seorang janda. Ia mengabdi kepada setan dan memasang susuk agar selalu terlihat awet muda dan cantik. Dan syarat yang harus dijalaninya adalah berhubungan dengan lelaki yang masih berjaga. Kesialan pun terjadi ketika pacar dari Anya sendiri dijadikan mangsanya. Dan ketika mereka sedang melakukan hubungan intim, anaknya diam-diam menyiram wajahnya dengan air keras. Karena anaknya sudah terlalu muak dan jengkel pada ibunya. Ibunya pun meninggal secara mengenaskan. Karena malam itu, ia telah gagal mempersembahkan seorang berjaga kepada iblis pujaannya. Hingga akhirnya, anaknya pergi dari rumah itu dan memilih tinggal di kota. Rumah itu pun kosong berpuluh-puluh tahun. Dan Lastri dipercaya adalah sosok wanita itu. Karena tak hanya Anton yang sudah menjadi korban, bahkan
satu tahun yang lalu, ada beberapa lelaki yang menjadi korban, bahkan sampai meninggal. Karena setelah berhasil mendapatkan keperjakaan seorang lelaki, makhluk itu akan menghisap darahnya sampai habis. Anton, yang mendengar cerita dari Pak RT dan warga, merasa beruntung karena Dedi segera menolongnya. Dengan mengelus cincin aki pemberian kakeknya, dia baru sadar kalau cincin itu adalah penolongnya ketika Lastri mencoba menguasai dirinya. Cincin yang berwarna merah itu ternyata mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebelum meninggal, kakeknya berpesan agar Anton selalu menjaga barang wasiatnya. Cincin ini kelak akan menolongmu dari bahaya, ucapan kakek yang selalu diingatnya. Setelah kejadian itu, Anton lebih taat beribadah agar tak gampang dibujuk rayu oleh setan. Siang itu Rehan begitu sedih. Dia tak tahu nasib selanjutnya setelah dia di PHK dari tempat kerjanya. Ditambah lagi dengan kebutuhan anak dan istrinya yang mulai bertambah. Amira istrinya pasti tak akan bisa menerima keadaan suaminya. Karena selama ini Rehan selalu memanjakan dan menyukupi kebutuhan Amira. Dan dugaan Rehan pun terbukti. Sesampainya Rehan di rumah, dia begitu lemas dan tak bersemangat seperti hari biasanya. Amira mulai curiga karena tak biasanya suaminya pulang kerja dengan wajah yang murung. Tanpa pikir panjang, Amira pun menanyakan apa yang terjadi pada suaminya itu. Rehan pun berterus terang kepada Amira. Amira yang mendengar kabar kalau Rehan di PHK langsung saja shock dan kaget. Dia tak bisa membayangkan perekonomian keluarganya setelah suaminya menjadi pengangguran nantinya. Amira juga tak bisa membayangkan kalau nanti dia ditinggalkan dan dicemooh oleh teman-teman arisannya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kehidupan rumah tangga Rehan dan Amira mulai memprihatinkan. Rehan mondar-mandir keluar masuk perusahaan sambil membawa lamongan kerja. Tapi semua itu percuma, tak ada satu perusahaan pun yang mau menerima lamarannya. Dengan terpaksa, Rehan menjadi pedagang asongan keliling dari terminal ke terminal yang lainnya. Pemasukannya pun berkurang. Tapi kebutuhan mulai mencekik leher hingga utang Rehan menumpuk di mana-mana. Satu tahun pun berlalu. Amira, yang sudah tak tahan lagi dengan keadaan ekonomi keluarganya, memilih meninggalkan anak dan suaminya. Tanpa seizin Rehan, Amira meninggalkan anaknya secara diam-diam. Baru saja Amira melangkahkan kakinya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan suaminya, yang sudah berdiri di depan pintu. Rehan pun mencoba melarang Amira untuk pergi. Tapi Amira sudah memutuskan dan bersikeras untuk pergi. Akhirnya pertengkaran mereka pun tak bisa terelakkan lagi. Hingga Amira berlalu tanpa memperdulikan anaknya yang menangisi kepergiannya. Di sisi lain, Rehan terduduk lemas di kursi sambil memangku anaknya yang masih merengek-rengek memanggil ibunya. Pikirannya pun melayang, mengenang masa-masa indah waktu masih pacaran dengan Nana, yang tak lain adalah adik kandung Amira. Rehan masih tak menyangka kenapa dia dulu begitu tergila-gila pada sosok Amira.
yang jelas-jelas tak dicintainya. Hingga suatu hari, Nana memergoki Rehan sedang berduaan dengan Amira. Dan dari itu juga, Nana memilih pergi jauh dari kehidupan Rehan dan Amira kakaknya. Di sisi lain, Amira rupanya sudah berjalan jauh dari rumahnya, meninggalkan anak dan suaminya. Dengan berbekal seadanya, Amira pun berjalan tertatih-tatih. Tiba-tiba dari belakang ada perampok yang menjamret tas beserta dompetnya. Amira berteriak minta tolong dan menangis sejadi-jadinya. Dia tak menyangka nasib buruk menimpa dirinya. Tapi keberuntungannya masih berpihak kepadanya, karena secara tiba-tiba ada seorang wanita dermawan yang datang menolongnya. Bu Mirna adalah nama dari wanita itu. Hingga akhirnya dia pun diajak ke rumah Bu Mirna yang tak jauh dari tempat Amira dirampok. Begitu sampai di rumah Bu Mirna, Amira pun begitu takjub akan kemewahan rumah yang begitu megah. Dan ternyata Bu Mirna adalah pengusaha sukses dan mempunyai aset di mana-mana. Keberuntungannya lagi, Amira dipercaya Bu Mirna untuk menjaga salah satu butik miliknya. Tiga bulan pun berlalu, Amira dan Bu Mirna sudah mulai cocok satu sama lain. Amira merasa kalau Bu Mirna mempunyai segalanya, termasuk mempunyai suaminya yang setia, yaitu Pak Atmoko. Tapi rumah tangga mereka kurang sempurna, karena dalam pernikahannya yang menginjak 8 tahun, mereka belum juga dikaruniai momongan. Hal itu membuat Amira mempunyai rencana buruk, yaitu ingin merebut suami Bu Mirna beserta hartanya. Setiap hari Amira mencari kesempatan untuk mendekati Pak Moko. Segala cara akan kulakukan untuk mendapatkan hatimu, Pak. Sama seperti Mas Rehan dulu, ucap Amira di dalam hati. Aksi Amira berjalan mulus. Ditambah lagi, selama ini Amira tinggal di rumah Bu Mirna. Amira yang bermuka dua di depan Bu Mirna. Bu Mirna tak punya prasangka buruk kepadanya. Bahkan, sebaliknya Bu Mirna sungguh menganggap Mirna sebagai adiknya sendiri. Hingga 7 bulan pun berlalu, Pak Atmoko mulai bersikap cuek kepada Bu Mirna. Dia sering marah-marah tanpa sebab. Bahkan, sering mengungkit soal anak pada Bu Mirna. Hal itu membuat Bu Mirna sakit hati, karena selama ini mereka bersepakat untuk tidak saling membahas soal anak demi keharmonisan rumah tangga mereka. Keanehan pun mulai terasa, karena Pak Moko selalu bersikap manis di depan Amira. Bahkan, tak segan-segan Pak Moko memuji kecantikan Amira di depan Bu Mirna. Hingga pada suatu malam, Bu Mirna tak sengaja melewati kamar Amira yang lupa dikunci. Dia mencoba menutup pintunya kembali. Niat ingsun amatek ajiku si jaran goyang, tak goyang ing tengah latar cemetiku sodolanan, upet-upet kulewe bening, tak sabetake gunung judul, tak sabetake waktu gembur, tak sabetake segoro asap, tak sabetake ombak gede silep, tak sabetake adikku Atmoko Wijoyo. Tep sido eden rasido eden, tep sido gendeng rasido gendeng, ora mari-mari yen ora ingsun sing tak weni. Tiba-tiba Bu Mirna pun kaget mendengar kata-kata yang begitu aneh keluar dari mulut Amira. Dan Bu Mirna merasa janggal karena Amira juga menyebut nama suaminya. Bu Mirna lalu pergi secara diam-diam dari kamar Amira.
Dia masih menyembunyikan dan memilih merahasiakan kejadian itu dari orang lain, termasuk suaminya. Keanehan mulai terjadi karena Amira besok paginya puasa, yang mana meminum segelas air putih dan 3 kepal nasi. Semenjak dari kejadian itu, Padmoko selalu terbayang-bayang Amira, hingga ia ingin menjadikannya istri kedua. Padmoko seperti orang gila bila tak bertemu dengan Amira. Hingga pada suatu hari, datanglah rekan bisnis Bu Mirna, yang dengan sengaja datang ke rumahnya untuk menjenguk Bu Mirna yang sedang sakit. Dan ketika teman Bu Mirna tak sengaja melihat Amira, dia pun merasakan aura negatif yang begitu kuat. Amira berpenampilan begitu menawan dengan baju dan perhiasan yang diberikan oleh Padmoko untuk dirinya. Teman Bu Mirna hanya bisa mengingatkannya saja untuk menjauhi Amira. Dua bulan pun berlalu, hingga tiba saatnya Padmoko mengutarakan isi hatinya untuk menikahi Amira. Bu Mirna, yang mendengar ucapan Padmoko hanya bisa menangis dan pasrah. Karena dia tahu, Bu Mirna tak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Hingga, tibalah hari di mana acara pernikahan antara Amira dan Padmoko berlangsung. Ketika Padmoko di depan penghulu bersiap untuk ijab kabul, tiba-tiba Amira tampak kesakitan dengan wajahnya mulai keluar bercak-bercak kemerahan. Tubuhnya mendadak sakit dan lemas. Makin hari, luka di tubuhnya semakin parah. Warga Padmoko tak bisa berbuat banyak selain mendoakannya. Di sela-sela rasa sakitnya, Amira ingin bertemu dengan Rehan suaminya dan juga anaknya yang pernah dia tinggalkan. Bu Mirna dan Padmoko mencoba mencari alamat keluarga Amira. Dan setelah berhari-hari pencarian, akhirnya Padmoko berhasil menemukan Rehan beserta anaknya. Tanpa pikir panjang, ia membawa Rehan pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya di sana, alangkah terkagetnya Rehan ketika melihat istrinya yang dicari bertahun-tahun. Dia mencoba menanyakan kejadian yang dialami oleh istrinya Amira kepada Padmoko dan Bu Mirna. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Mirna, Rehan hanya bisa meminta maaf atas perilaku istrinya selama ini. Beberapa jam mereka mengobrol, tiba-tiba Amira bangun dan minta maaf kepada Rehan dan juga Bu Mirna. Dengan nada lemasnya, Amira menjelaskan kalau dia sudah memelet Padmoko dengan ajian jaran goyang yang dimilikinya. Tak hanya Padmoko, Rehan ternyata juga telah menjadi korban ilmu peletnya. Amira ternyata telah merebut Rehan dari adik kandungnya sendiri. Amira memelas meminta maaf kepada orang-orang yang telah tersakitinya selama ini. Amira telah menerima konsekuensi karena telah melanggar pantangan pelet jaran goyang itu sendiri. Karena salah satu pantangan ilmu pelet itu adalah dilarang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan Amira dengan sengaja mencoba mengambil milik Bu Mirna. Setelah kejadian yang dialami Amira, dia berusaha menghilangkan ilmu peletnya. Amira kemudian bertobat dan mencoba menjalani hidup dengan ikhlas dan sabar. Akhirnya, dia hidup bahagia kembali bersama keluarga kecilnya. Begitupun juga Rehan, dia bisa menerima Amira sebagai istrinya kembali, meski masa lalunya yang kelam dan dengan sengaja telah memeletnya. Tapi rasa cinta yang dimiliki oleh Rehan pada Amira pelan-pelan tumbuh hingga sampai sekarang. Di sisi lain,
Fatmoko dan Bu Mirna juga hidup bahagia. Karena ternyata Bu Mirna telah mengandung buah hati cinta mereka berdua. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Selamat berkarya.